tangani. Ini namanya surat enam fasilitas kredit, kredit yang telah mendapat persetujuan dari Bank Akta Geraha atas nama I Nur Latifa, di Ibu Nur Latifa, untuk fasilitas KPR FLPP yang KPR subsidi ini. Dan tujuan kita diberikan kredit ini tujuannya untuk pembelian properti ya, bukan untuk yang lain. Plafon ini 138.700. Jadi pinjaman tadi bank itu 138.700.000 rupiah plafon yang diberikan. Ini yang kita utang sama bank yang kita cicil selama 15 tahun atau 180 bulan dalam hari 180 kali ya kan. Suku bunga ini 5% fix selama masa kredit. Jadi selama masa kredit ini bunga sudah tidak berubah, hanya 5%. Oke. Okay? Pembayaran angsuran itu 1.96.830.76 sen. Taruhlah 1.100.000 lah, ya kan? Yang mana kini kita sudah harus siapkan di tabungan teh sebelum tanggal 9 sebaiknya. Kita mau bilang kok dia mau bayar 2 kali, 3 kali silakan. Yang penting bunga teh apa? Yang penting nanti tiap bulan itu bank akan potong sesuai angsuran ini tak. Jadi ya kalau ada wanta lebih bagus masuk di sini supaya kita juga enak, supaya jangan sampai ini bermasalah misalnya dikasih surat teguran kalau terlambat. Jadi jaminannya ini adalah tanah dan bangunan yang kita beli ini, perumahan Pesona Mekar Patalasang. Ini nanti dibalik nama atas nama ta. Kemudian nanti kalau sudah berlunas baru kita ambil di Harta Geraha. Jadi blok 13 Kavling nomor 04 ya kan, tipe rumah 36 luas tanah 96 seperti tadi yang kita sudah lihat. SIM nya ini 1848, masih atas nama pihak developer kan. Biaya ini yang kita sudah jelaskan oleh mungkin marketing ini 0,5% dari jumlah plafon kredit ini satu kali jadi ambil di administrasi. Kemudian pencairan. Nah, pencairan ini nanti masuk ke rekening tak dulu, Nur Latifa dulu nih. Nanti dari rekening sini baru bank yang potong untuk pembayaran ke developer. Jadi, pelunasan dipercepat. Pelunasan dipercepat itu ada denda 2%. Maksudnya kan kok 15 tahun. Tapi kalau kok mau pelunasan dipercepat, lewat 5 tahun baru bisa. Itu pun outstandingnya berapa sisa utangnya itu, yang kok mau pelunasan dikali 2% ini kena penalti. Nah, berarti di sini kau ada irit misalnya ini 15 tahun kan, tahun kelima lewat ini kau mau lunasin di sini, otomatis bunga yang 5% lagi untuk yang sampai 15 tahun kan tidak dikenakan, cuma dikenakan 2% ini. Nah itu lebih ringan ya, tapi kalau tidak ya sudah ikuti aja sampai dengan lunas tuh. Denda keterlambatan ini 5% ya, kalau terlambat 5% dari angsuran yang tertunggak. Ini mungkin kalau satu kali kita rasa ringan, tapi kalau sudah dua kali juga numpuk dan kita mendapat teguran dari bank. Kalau sebaiknya jangan sampai menunggak lah. Apa yang disetujui tadi di sini intinya itu dituangkan dalam perjanjian kredit. Nah ini perjanjian kredit ada pihak Bank Harta Geraha, ada pihak Nona Nur Latifa. Isinya itu adalah tadi yang kita sudah bacakan bersama tadi, itu kita sudah lihat bahwa fasilitas KPR FLPP, plafon ini yang paling penting kita, plafon tak berapa, 138.700 yang kita cicil selama 15 tahun. Jangka waktunya itu mulai hari ini 2019 sampai 15 tahun akan datang tanggal 9 Oktober 2034. Tuh, suku bunga 5% seperti yang tadi sudah dibacakan. Nah, 0,5 provisi, 250.000 untuk administrasi. Angsuran per bulan tak ini, kemudian denda keterlambatan ini 5%, perlunasan percepat yang seperti dijelaskan tadi 2% ini. Jaminannya ini atas pinjaman yang kita diberikan, jaminan itu perumahan Pesona Mekar Patalasang blok 13 nomor 4. Nah, ya itu intinya. Ada yang kurang jelas? Kalau kurang jelas kita tanya, saya jelaskan. Jelas, Mirit? Yang paling penting kita tahu itu deh.